بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Haddad, nawaina at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah. Kita bahas tentang awal dari kitab Risalah Sulukil Murid, karena sangat dipandang penting bagaimana proses seorang murid. Yang namanya murid dalam istim fa'il artinya orang yang berkehendak. Masih umum, tapi ketika diungkapkan tentang syar'an secara syariat, muridul akhirah. Jadi murid itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Jadi kalau misalnya orang kalau bicara tentang murid, dia tahu bahwa dia sedang mencari ilmu. Muridul akhirah. Jadi hakikat seorang murid itu muridul akhirah, dia mencari dan berkehendak akhirat. Talibud dunia, talibul akhirah. Ada dua golongan. Penuntut dunia, penuntut akhirat. Kalau penuntut dunia, dia tidak pernah ada habisnya untuk mencari lagi dan mencari. Dalam sabda Rasulullah, sinfan la yashba'an. Ada dua kelompok yang tidak pernah merasa cukup. La yashba'an itu artinya tidak pernah merasa ada pengaruh di dalam dirinya, enggak merasa cukup. Itu ada talibun lid dunia wa talibun lil akhirah. Menuntut untuk dunia dan untuk akhirat. Kalau menuntut dunia, talibul mal. Kita kalau cari harta habis, capek pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Enggak pernah ada habisnya. Sebagaimana juga orang yang mencari akhirat, yaitu mencari ilmu, tidak ada habisnya. Cuma diungkapkan oleh baginda Rasulullah yang pertama itu madmum. Kalau kita mencari dunia yang tidak akan ada habisnya, itu madmum, tercela. Dan yang kedua, mahmud, yaitu pencari dunia, pencari akhirat, yang dalam notabene diungkapkan oleh mereka para ulama itu adalah mencari syariat, mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak bakal kenal kepada Allah kecuali harus dengan ilmu. Imam Al-Haddad mengungkapkan awal di sini mengatakan dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya kecuali milik Allah. Jadi ini kita semuanya seorang murid, enggak punya daya, enggak punya upaya. Apa yang kita cari? Apakah kita mencari ilmu tujuannya ridha Allah atau kebalikan? Apakah kita mencari ilmu tujuannya agar orang cium tangan kepada kita atau hormat kepada kita, atau untuk membohongi orang, atau untuk mencari dunia? Rendah. Kalau misalnya ada orang mencari akhirat, orang mencari ilmu tujuannya li ajli dunia, tujuannya lantaran untuk dunia, itu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Orang enggak usah pakai belajar juga, dia cari dunia. Dunia cuma sekedar asal-asalan bisa. Tapi kita mencari akhirat, mencari ilmunya Allah, ridha-Nya Allah yang paling utama. Ridha-Nya Allah, biar bisa kita kenal kepada Allah. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Awalul insani, awalul ilmin, yajibu alal insani ma'rifatul ilahi bistigahni. Ilmu yang pertama kali yang wajib dipelajari oleh seorang manusia, itu mengenal Allah dengan yakin, mengenal Allah, mengenal Allah. Kalau saya punya guru, Al-Habib Umar, beliau mengatakan, orang kalau sudah kenal kepada Allah, nikmat. Di dunianya nikmat, apalagi di akhiratnya. Miskinnya nikmat, apalagi kayanya. Dan bahkan antara miskin dan kaya sederajat. Biasa. Gak ada pengaruh. Apakah lantaran dia kaya, kemudian dia ngaji, kemudian lantaran dia miskin gak ngaji? Enggak. Sama. Ya. Dia tercela, dicela, maksudnya dicela orang atau dipuji orang, dia biasa. Ini dia udah kenal Allah. Ya, tujuan kita semuanya mengenal Allah. Bahkan
Berapa banyak mereka para ulama soleh, ada orang meninggal dunia belum sempat kenal Allah. Itu khasir. Itu merugi. Belum sempat kenal Allah. Rupa-rupanya meninggal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Ketika dikubur dalam hadis sahih, banyak terungkap tentang betapa datangnya dua malaikat. Entah itu Bashir wa Mubashir atau Munkar dan Nakir. Sebagian ulama memisahkan kalau Munkar dan Nakir itu khusus umum, kalau Bashir wa Mubashir itu khusus orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang meninggal dunia dalam keadaan ngaji, dalam mencari ridha-Nya Allah, husnul khatimah, itu ditanya oleh kedua malaikat Munkar, malaikat Bashir wa Mubashir. Bahkan ada sebagian mereka para ulama mengatakan enggak ada yang nanya. Bagaimana mau ditanya? Mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiruhu bila ilaha illallah dakhala jannah. Dalam hadis, dalam riwayat yang sangat banyak. Dari sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia bakal masuk ke dalam surga. Ketika dikatakan pasti, pasti. Nah, untuk meninggikan derajatnya dia tergantung amal ibadahnya. Kalau dia ahli ma'arifah billah, dia kenal Allah. Orang kalau udah kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dunya hayyin, dunia itu rendah. Orang kalau udah kenal Allah, dunia rendah. Dunia rendah. Duit, duit. Jabatan, kecil semua. Politik, jabatan, duit, rendah. Rendah. Kita kenal Allah. Man arafal khaliq, barang siapa kenal Allah subhanahu wa ta'ala, fad dunia hayyin, dunia itu rendah. Dunia ngikut. Kalau kita kenal Allah, yang ada di dalam diri kita adalah Allah. Yang selalu kita agungkan adalah Allah. Pagi, siang, sore, malam kita adalah Allah. Dunia ikut. Gampang, dunia gampang. Tapi yakinnya, terkadang kita tidak yakin kepada Allah. Ini yang membuat rusak hati kita yakin. Dan di antara yang membuat kerusakan yakinnya kita lantaran banyak berbuat maksiatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang merusak. Mata melihat perempuan, mulut ngomong seomong-omongannya. Enggak tahu tuh lagi jelekin orang, enggak tahu lagi memfitnah orang, tidak tahu dia lagi menggunjing orang. Dia berkata dengan enaknya bahkan dusta. Allahu Akbar. Pola pemikirnya selalu dalam keadaan buruk. Orang dikatakan oleh mereka para ulama, orang yang mempunyai pola pemikirannya buruk, yang keluar dalam dirinya juga buruk. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jadi orang-orang yang model seperti itu masih jauh untuk kenal Allah. Jadi kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, diantaranya oleh Imamul Haddad di sini. Imamul Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang kalau jamaah sering baca Ratibul Haddad. Banyak gak jamaah baca Ratibul Haddad? Jamaah? Banyak gak? Kenal gak Imamul Haddad? Kenal gak Imamul Haddad? Imamul Haddad usia 9 tahun, sholat duhanya cuma 100 rakaat. Baru 9 tahun jamaah. Baru 9 tahun. Belum haid. Belum haid. Laki-laki sampai 100 tahun juga belum haid. Maksud saya belum balik. Belum balik 9 tahun. 100 tahun sholat duhanya. Nangis di hadapan Allah. Munajat, ya Rabb, ya Rabb. Nangis. Udah kenal hakikat Allah. 9 tahun. Sholat duhanya cuma 100 rakaat. Man lazama duha. Barang siapa yang melazimkan sholat duha. Hatta rakaatain, walaupun cuma 2 rakaat. Kan kita bisa menjalankan sholat duha walaupun cuma sekedar 2 rakaat sebelum kita berangkat kerja. Kapan waktunya duha? Habis isyrak. Habis isyrak. Kira-kira beberapa menit setelah isyrak itu masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai waktunya duhur. Kan panjang. Kalau misalnya kita lihat bisa jadi dari jam 6 pagi sampai jam sekarang zuhur agak pagian dikit, jam 12 kurang atau setengah 12, itu waktunya duha. Masa kita tidak bisa untuk mendirikan duha walaupun cuma sekedar 2 rakaat, 4 rakaat? Man lazama duha, barang siapa yang melazimkan duha, fa anfasuhu, nafasnya tukhrigu syaitan. Itu bisa
merobek setan. Napas, napas orang yang sering duha. Rutin dia sholat duha. Usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Besok lagi rutin Allahu akbar. Besoknya lagi rutin Allahu akbar. Rutin. Dua rakaat, nanti ningkat lagi 4 rakaat. Ningkat lagi 6 rakaat, ningkat lagi 8 rakaat. Ulama fikih mengatakan duha paling maksimal 8 rakaat. Ulama hadis mengatakan 12 rakaat. Mereka para ulama-ulama yang lain mengatakan salat duha bisa 100-200 rakaat. Saya mau tanya jamaah yang umurnya kira-kira lebih dari 9 tahun, salat duha pernah enggak 100 rakaat? Jamaah. Atau ibu-ibu kali, Masya Allah. Ibu-ibu kali, salat duhanya 100 rakaat. Ibu-ibu. Ini 9 tahun, bagaimana ketika di usia 13 tahun? Tercatat dalam sejarah. 15 tahun, 20 tahun. Bagaimana ketika beliau sudah menjabat sebagai sang guru? Bagaimana ketika beliau menjabat sebagai syaikhul masyaikh? Bagaimana ketika beliau menjabat wali min awliya'illah? Menjabat gutbul awliya, gutbul da'wah wal irsyad. Allahu Akbar. Yang doanya mustajab. Satu waktu ketika beliau salat, Allahu Akbar. Dengan khusyuknya, yakin kepada Allah. Dinding yang ada di sekitarnya hancur. Allahu Akbar, hancur dindingnya. Untung jamaah enggak ada yang khusyuk. Kesian Masjid Ittihad rusak. Allahu Akbar, Masjid Ittihad rusak. Enggak, ini artinya cuma sekedar kasih apa namanya? Kasih perhatian buat jamaah betapa pentingnya khusyuk. Saking khusyuknya tuh lihat, gitu. Walaupun banyak juga mereka para awliya Allah ketika khusyuk tempat sekitar enggak ada yang rusak, tidak. Ini cuma artinya untuk perhatian buat kita sampai sebegitu ada orang khusyuk. Gitu. Dinding yang ada sekitar hancur, Allahu Akbar. Baru takbirnya Imamul Haddad. Makanya ketika beliau zikir-zikir banyak orang yang ya Habib doain saya, didoain. Enggak lama jadi alim soalnya. Didoain menjadi orang yang tadinya jauh dari masjid menjadi orang yang dekat dengan masjid. Nah, kita penting dekat dengan ulama yang model seperti itu. Amin. Dekat dengan ulama yang kalau beliau berdoa mustajab di sisi Allah. Dan di antara waktu-waktu mustajab sekarang, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar, al-kunuz kullal kunuz ma bainal maghribain. Perbendaharaan surga itu ada antara maghrib dan isya. Makanya kalau misalnya antara maghrib dan isya, jangan sampai ngomong dunia. Udah itu minimal deh dalam kehidupan kita. Antara maghrib dan isya jangan sampai ngomong dunia. Jangan. Minimal apa? Baca Quran. Minimal baca rotib. Bagusnya lagi ngaji seperti model seperti ini. Ini yang paling istimewa. Ngaji. Mustajab doa, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Seharian suntuk kita sudah berbicara tentang dunia. Dari ba'da subuhnya kita sampai menjelang maghribnya kita, dunia-dunia lagi. Dunia lagi, dunia lagi. Mau kapan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang bisa menjaga antara maghrib dan isya, mudah-mudahan meninggal dunianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Jadi kita lagi diarahkan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tadi sedikit sekelumit tentang sejarah beliau. Alhamdulillahilladzi yaghdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketika Allah berkehendak di dalam hatinya kaum murid lau'atul iradah, secercah kehendak Allah. Allah kalau sudah menghendaki apapun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an, hanya saja jika ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki satu kejadian, kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu kehendak Allah. Kita ada di masjid sekarang. Ini iradah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita ya Allah. Antara maghrib dan isya kita dikumpulkan oleh Allah. Berapa banyak orang antara maghrib dan isya mereka masih tetap berbuat maksiat. Ya Allah. Usianya boleh jadi 40 tahun ke atas, tapi maksiat. Atau bahkan lagi asik berbuat maksiat. Sementara kita, amin. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan. Dan tidak boleh sombong di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rangka ibadah.
tempat kita melakukan ibadah, tapi tetap enggak boleh sombong. Enggak boleh mengatakan bahwa diri kita, oh saya saleh, yang lain di luar enggak saleh, enggak boleh. Enggak boleh. Kita enggak tahu mereka mau taubat, belum ketemu jalan. Kita mau taubat, udah ada jalan, alhamdulillah. Ketika mereka mau istiqomah, kemudian tahu-tahu orang yang ada di masjid tidak istiqomah, kebalikan. Dan tidak boleh mencibir orang, walaupun dia ahli maksiat. Tidak boleh. Yang ada mendoakan. Itulah umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sekali-kali mencibir orang walaupun dia ahli maksiat, tidak boleh. Ente ahli maksiat ya, enggak boleh, ente enggak boleh dekat mana? Ente enggak boleh dekat sama masjid. Ente enggak boleh dekat dengan majelis taklim. Ente enggak boleh dekat dengan guru. Ente enggak boleh dekat dengan ulama. Ente enggak boleh dekat dengan kiai, para habaib dan sebagainya. Enggak boleh. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Karena orang meninggal dunia di akhirnya, innamal a'malu fi khawatimiha. Hanya saja amal perbuatan tergantung di akhirnya. Ketika di akhirnya, berapa banyak orang di awalnya, idza asbaha ar-rajul, di seseorang di pagi hari atau di awal-awal hidupnya dia ibadah. Dia ibadah panjang dari masa kecil sampai dewasa, menghadapi kematian dia melakukan keburukan. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada kebalikan. Orang dari kecil, dewasa, sampai tua, keburukan. Antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal lagi. Kemudian dia taubat. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Makanya perbanyak doa. Doa itu yang kita tidak tahu akhir kehidupan kita husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah, itu yang kita tidak tahu. Makanya tugas kita selalu membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatud dunya wal akhiratu khairul wa baga inna hadza la fi suhufil ula suhuf ibrahima wa musa. Fayuzi'ujuhum ila suluki sabili sa'adah. Allah gerakkan mereka untuk berada di jalan kebahagiaan. Kalau Allah, jamaah, kalau Allah menghendaki kebaikan, hamba-Nya digiring oleh Allah mendekati tempat kebaikan atau selalu berada di tempat kebaikan. Itu kalau Allah berkehendak kebaikan. Dalam sabda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba akan kebaikan, Allah berikan pemahaman dia dalam beragama. Itu tanda Allah cinta kepada hamba-Nya. Hamba-Nya paham agama. Bukan cuma sekedar paham, mengamalkan. Belajar ikhlas, diamalin. Ikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhlas. Betul. Istri ketika dikasih sama suami, dengan ikhlasnya dikasih 50 ribu, dia terima 50 juta. 50 juta. Ya, sama, diterima juga. Syukurnya sama. 50 juta alhamdulillah, 50 ribu alhamdulillah, 5 ribu alhamdulillah. Bahkan sebagian perempuan-perempuan salihah, ibaratnya nih kalau misalnya kita mau lihat, 5-nya sama. 50 juta alhamdulillah bang. 50 ribu alhamdulillah juga bang. 5 ribu alhamdulillah. Enggak menjadi apa? Enggak menjadi mulutnya ke depan sedikit. Enggak menjadi menyon sedikit. Enggak menjadi, oh dua bang, ginari, zaman ginari. Tinggal di Jakarta, dikasih 5 ribu. Sedikit pun tidak komentar. Komentarnya adalah, alhamdulillah, ya Allah. 5 ribu enggak apa-apa bang, buat beli es. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuh lihat. Karena keberkahan dari 5 ribu, anak keturunannya bakal menjadi anak saleh dan salihah dari 5 ribu. Berapa banyak yang dari 50 juta akhirnya, anaknya, masya Allah, antara maghrib dan isya main mobil. Naik motor, tabrakan, masuk rumah sakit. Lebih daripada 50 juta. Atau na'udzubillah min dalik, masuk lantaran apa? Lantaran narkoba, na'udzubillah min dalik, 50 juta. 5 ribu, alhamdulillah. Jadi semuanya itu tergantung kepada rasa kita. Dekatkah kita kepada Allah? 50 juta kalau kita jauh dari Allah, enggak ada nikmatnya. Tapi 5 ribu kalau kita dekat kepada Allah, nikmat. Ada seorang wali min awliya'illah. Satu waktu ditawarin sama orang kaya. Tawarin, masya Allah, makanan serba nikmatnya. Asik semuanya. Daging kambing, aduh.
Di sampingnya ada buah apa? Buah durian. Udah lengkap semuanya. Udah, ibarat kalau udah ada daging kambing, di situ durian, udah luar biasa, lengkap. Tapi ini, Masya Allah, terasa. Bagaimana nih ceritanya? Belum tentu dia makan. Tahu-tahu cuma sekedar daging kambing yang cuma sekedar satu porsi. Tadi dia mau beli daging kambing mungkin untuk satu masjid seperti ini disiapin orang. Ini cuma sekedar satu porsi. Dia makan daging kambing yang satu porsi. Dia makan durian yang biasa-biasa saja. Ada apa di balik itu semuanya? Ulama, orang yang kenal kepada Allah merasakan rasa. Bukan rasa duniawi yang mereka rasakan. Tapi rasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad di sini. Ada daya rasa yang dia merasakan satu kenikmatan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Habib Abdul Ghadir bin Ahmad itu guru saya dan guru dari guru-guru saya juga. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ngaji lama ke Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Gurunya para guru. Walinya para wali. Kaum salihin, Masya Allah. Habib Abdul Ghadir bin Ahmad satu waktu diundang. Diundang pesta. Kalau dalam istilah Arab itu uzumah. Makan enak. Rupa-rupanya ketika beliau baru bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada benar. Sunnah kalau misalnya kita mau makan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada benar agak sedikit dikerasin. Sunnah. Ya, jemaah sekalian. Biar samping kanan kiri kita ikut baca doa. Dan sunnah ngucap alhamdulillah pelan. Ini kita ngucap alhamdulillah. Ya kalau udah alhamdulillah berarti di end. Habis dah. Orang lagi makan asik-asik, kita ngucap alhamdulillah. Enggak jadi dia makan. Paham enggak? Jangan ketika kita makan alhamdulillah atau minum selesainya kita ucapkan alhamdulillah itu makruh. Pelan-pelan ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dalam hati alhamdulillah. Kenapa? Kalau lagi makan bareng tadi saya kasih tahu, kan orang ada yang makannya bareng-bareng sama kita, selesainya ada yang belakangan. Kasihan orang yang belakangan, kita udah ngucap alhamdulillah duluan. Paham enggak ucapan alhamdulillah? Akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir. Kemudian teman kita yang masih makan kan enggak tega. Ya Allah, tega banget. Saya lagi makan asik-asik, dia ngucap alhamdulillah lagi. Enggak jadi makan tuh akhirnya. Lihat, itu kan dengan ilmu. Menurut kita alhamdulillah, wow luar biasa. Bagus dan nikmat. Apalagi kita baca setelah makan atau setelah minum. Iya, cuma jangan dikerasin. Itu dia. Paham enggak jamaah sekalian? Ini satu waktu saya punya guru, Habib Abdul Ghadir bin Ahmad diundang. Pesta pora luar biasa. Baru beliau memakan, tangan beliau bergerak keras. Seperti ada orang kalau misalnya ada punya penyakit, Allahumma salimna, ya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit seperti itu. Kita, anak istri kita, keturunan kita, seluruh handai taulan kita enggak punya penyakit itu. Ada kan sebagian orang kalau penyakit seperti itu, gerak tangan. Tapi ini Habib Abdul Ghadir, saya punya guru bukan karena penyakitan, tidak. Baru lagi mau makan, bergerak sampai keringetan. Akhirnya beliau manggil kepada yang menjamu, fulan bin fulan, ta'al huna, sini. Ini saya mau makan, kenapa saya jadi pusing? Ada apa? Diingat-ingat tuh tuan rumah, ya Allah ya Habib, betul. Tadi ada kambing masuk ke rumah saya potong. Tuh lihat. Ada kambing masuk ke rumah saya potong. Astagfirullahaladzim, ente tega banget kata Habib Abdul Ghadir. Ente nyuruh anak masuk neraka. Enggak, Habib. Tahu-taunya anak tahu setelah anak potong, kambing anak juga dipotong sama dia. Enggak kayak begitu. Islam enggak ngajarin kayak gitu. Kalau menurut pemahaman kita, boleh enggak kayak gitu? Pas. Maksiat tambah maksiat, pas. Siapa yang bilang? Enggak. Kita udah nyolong, itu punya orang. Akan masuk ke rumah kita, la ilaha illallah, repot.
Kalau segala sesuatu yang masuk ke rumah kita kemudian jadi hukum, menjadi kepemilikan seperti kita, na'udzubillahi min dzalik, itu bukan syariatul Islam. Walaupun tuh kambing kita diambil, kemudian kita ngambil orang lain, tuh kambing gak boleh. Seperti kita keluar dari masjid. Keluar dari masjid, ada orang pakai sendal kita. Kemudian kita pakai sendal dia lagi, gak boleh. Haram namanya, kenapa? Nyolong. Kan sendal saya diambil sama dia, tetap kita gak boleh ambil sendal dia. Oh kan daripada saya pulang nyeker, mendingan saya pakai sendal dia, tetap gak boleh. Ya jamaah. Ya Allah, pantas ente. Masukin anak ke dalam neraka. Enggak kali-kali lagi, Bib. Udah ada kuahnya juga, Bib. Sama aja kuahnya juga kan nyambung sama kambing ente. Benar-benar kuahnya aja enggak bisa gitu. Tuh lihat. Qom salihin. Saya punya guru Al Habib Ali Masyhur. Baru setahun yang lalu beliau meninggal dunia. Mufti Tarim Hadramaut. Beliau satu waktu pula ketika ditawarkan makanan terasa dalam dirinya enggak ada semangat untuk makan. Akhirnya beliau berkata kepada sang penjamu, fulan ta. Sini deh. Saya biasanya kalau misalnya ada daging kambing kayak gini saya semangat nih. Iya, Bib. Terus gimana, Bib? Tapi sekarang saya kok enggak semangat. Antum sakit kali, Beb. Antum sakit lagi. Ini kenapa? Ada apa? Rupa-rupanya memang tacabbu. Artinya itu tacabbu. Halal enggak, haram tidak. Satu waktu ketika memang namanya di padang pasir antara kambing A dengan kambing B terkadang nyampur. Kalau penjaganya lupa aja dah, udah nyampur tuh. Kambing A, kambing B. Ada kan terkadang ribuan kambing. Tercampur sebegitu. Akhirnya sebagian kambing masuk ke A, sebagian kambing masuk ke B. Pantas. Saya tidak ada selera untuk makan. Jadi seperti itu kelihatannya. Iya betul, kalau begitu jadinya saya enggak makan. Kalau begitu jadinya saya tidak makan. Tuh, lihat Allah subhanahu wa ta'ala menolong kepada mereka kaum-kaum salihin. Gitu. Enggak mereka enggak pernah makan. Sebagaimana dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masa kecilnya ikut beliau ke Syam, ikut jualan. Tapi ketika di Syam ada di situ seperti orang nyanyi-nyanyi, seperti sekarang nyanyian apa? Jamaah. Nyanyian apa? Biar jamaah yang ngomong, jangan saya. Kok diam? Jamaah. Nyanyian apa? La haula wala quwwata illa billah. Jamaah. Rumah saya jauh nih soalnya. Nanti kalau ada orang benci mobil langsung dipaku gimana? Dangdut misalnya. Ya, dangdut. Itu Rasulullah sebelum ada tuh ibaratnya. Emang zaman Rasulullah ada dangdut? Kan tadi saya nanya. Itu kepada jamaah, musik apa? Taruhlah dangdut. Itu Rasulullah sebelum ada tuh dangdut, beliau tidur. Ditidurkan oleh Allah. Selesai musik-musik itu, udah lama baru Rasulullah dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga. Nabi ma'sum. Para Nabi dan Rasul ma'sum, terjaga dari berbagai macam maksiat. Betul, mereka para wali dan mereka para ulama tidak ma'sum, tetapi diberikan pertolongan oleh Allah. Kita pun kalau kita dekat kepada Allah, terjauhkan dari berbagai macam maksiat. Amin. Ya. Karena modal dasar kita mau kenal Allah, jauhin maksiat. Itu modal dasar. Tidak ada yang lain. Jauhin maksiat lagi. Taubat lagi. Alatihiyal iman wal ibadah. Jalan menuju kebahagiaan adalah iman dan ibadah. Cuma permasalahan. Apakah seseorang sah beriman dan orang melakukan ibadah tanpa ilmu? Jawabannya tidak. Orang bisa iman kuat, bisa mempunyai ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tidak mempunyai ilmu, dia melakukan aktivitas ibadah. Enggak punya ilmu tentang sholat tapi dia sholat. Enggak mempunyai ilmu tentang
zakat, tentang haji, tentang umrah, tapi dia haji, zakat, dan umrah, itu tidak bakal diterima oleh Allah. Kenapa harus dengan ilmu? Sebagaimana kita rumah tangga harus tahu tentang ilmu rumah tangga. Kita mau jual beli harus tahu tentang ilmu jual beli dan sebegitunya. Kalau kita enggak punya ilmu, enggak sah. Jadi awal perjalanan kita untuk menghadap dan untuk mengenal Allah, pertama ilmu, kedua taubat. Ilmu, taubat, ilmu, taubat, ilmu, taubat. Sebagian orang dengan rezeki yang halal. Tiga, perjalanan yang tidak boleh dipisahkan. Ilmu, dia belajar. Taubat terus hari-hariannya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal. Dan ini semuanya bakal bermuara sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahmu kulli rasmin wa 'adatin. Orang yang kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghapus segala bentuk rasm. Hal-hal yang beredar di dalam masyarakat atau adat, apalagi adat yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Dia terjauhkan. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, dia terjauhkan dari adat yang merusak Islam. Contoh, kalau lagi hari pernikahan, na'udzubillah min dzalik, ayo, taruh di atas genteng. Apa? Astagfirullahaladzim. Celana dalam. Biar apa? Biar enggak hujan. Ini apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ayo di bawah pohon besar kita taruh ancak. Makanan dan minuman. Kopi pahit, kopi manis. Susu, berbagai macam susu. Makanan dan sebagainya. Ini merusak syariatul Islam. Betul gak nyata? Atau kalau misalnya agar hujan tidak turun, oh harus pakai cabai dipotong. Kemudian di situ ada bawang merah, bawang putih. Biar enggak turun hujan. Di Tegal turun hujan mulu. Tempatnya cabai, betul enggak? Tempatnya bawang, betul enggak? Jangan dong. Kita punya Allah. Kita punya syariat. Yang syariat yang model-model seperti itu enggak boleh kita lakukan. Dan tidak boleh kita amalkan. Yang andaikan diamalkan terjebak dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu jamaah sekalian. Hati-hati betul-betul. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah. Yang semoga Allah mencurahkan kasih sayang dan memberikan salam sejahtera. Ucapan salam sejahtera sebenarnya dari kita umat Islam. Diambil sama orang lain. Salam sejahtera. Itu asalnya dari kita. Ungkapan-ungkapan salam sejahtera ini udah ratusan tahun. Kalau jamaah sering melihat Arab Melayu, Arab Melayu, zaman sering melihat kitab yang dikarang oleh siapa? Arab Melayunya. Eh? Siapa? Habib Utsman, contohnya. Atau Syekh Arsyad Al-Banjari. Atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Masya Allah. Ulama, alim-alim besar. Gitu. Salam sejahtera. Dan itu dari zaman 1800-an. Yang kalau misalnya mau kita lihat 1700-an zaman Syekh Arsyad Al-Banjari. Banjar. Atau sebelum dari Syekh Arsyad Al-Banjari, masih banyak lagi sebelumnya, diteliti. Dan ketika itu orang-orang non-muslim enggak mengambil kata-kata salam sejahtera. Itu salam sejahtera milik kita. Salawat dan salam. Salawat dan salam sejahtera untuk Rasulullah. Akhirnya sekarang ada kata-kata salam sejahtera dari selain kita. Betul enggak? Betul enggak? Kita enggak ngekor kepada mereka. Ini ungkapan udah dari ratusan tahun. Dari nenek-nenek moyang kita. Gitu. Bahkan sebelum datangnya mereka, ini udah ada kata-kata seperti itu. Lebih dahulu datangnya umat Islam, dai-dai Islam yang datang ke Indonesia daripada mereka. Mereka datang dengan Belanda. Dompleng Belanda kemudian datang. Tapi Islam datang sebelum adanya Belanda, Islam sudah datang. Dengan mereka para ulama-ulama sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil gadati. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya, pemimpinnya, para pemimpin. Amma ba'du. Makanya kalau kita mau beruntung, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada keluarga Rasulullah.
cinta kepada para sahabat Rasulullah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah cinta Allah, Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, ulama dan kaum muslimin. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang mengatakan, saya ahlu sunnah wal jamaah, tapi benci sama keluarga Rasulullah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oh, saya ahlu sunnah wal jamaah, tapi benci kepada sahabat Rasulullah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jauh. Oh, saya ahlu sunnah wal jamaah, tetapi benci kepada mereka para ulama-ulama salih, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Atau bahkan, saya ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia benci kepada sesama muslim, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah, santun. Asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Itu. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki ajilah, ajilah itu dunia. Makanya dunia cepat. Cepat, dunia itu cepat. Ya Allah, saya beberapa puluh tahun yang lalu saya masih ingat. Dari Jakarta ke Jakarta berikutnya masih banyak pohon. Jambu, saya naik pohon jambu, naik. Ada jambu cincalo, ada jambu kancing, ada jambu ungu, enak, betul. Sekarang saya, ya Allah. Apakah saya bakal jumpai beberapa puluh tahun yang akan datang lagi seperti itu? Cepat. Dunia itu cepat berlalu. Wad dunia. Dunia itu cepat berlalu. Kita ingat masih kecil, masih main ini dan itu. Ketika hujan tiba, main di hujan. Keluar, lari-larian, Masya Allah. Sekarang melari-larian punya banyak mobil, serem. Dulu Betawi tempo dulu, enggak begitu serem-serem banget banyaknya mobil dan motor dan sebagainya. Baru kemarin, sebentar. Sebentar. Kalau kita hidup kita untuk dunia saja, rugi. Sehari-hari dunia lagi dunia. Kapan nama Allahnya? Sementara kita bakal kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada yang lain. Allah berfirman, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Harus kita paham jemaah. Falsafah kata-kata inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Berarti sedikit pun kita enggak punya memang. Ucapan yang kita ucapkan milik Allah. Saya ngomong dari Ba'dal Maghrib, apakah saya bisa ambil ucapan saya lagi? Enggak bisa. Kembali kepada Allah. Kalau itu adalah baik, saya beruntung. Kalau buruk, buntung. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Yang tadi kita ungkapkan di siang hari, atau kemarin, atau seminggu yang lalu, atau satu bulan yang lalu. Kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan, insyaAllah. Semuanya milik Allah. Kalau jasad kita yang ada di hadapan kita ini, yang ada di rangka kita itu milik Allah, bagaimana anak dan istri? Bagaimana yang kita miliki seluruhnya itu milik Allah? Semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak pernah memahami hakikat seperti itu? Padahal falsafah tinggi tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah silsilatul hayah. Itu adalah silsilah kehidupan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Kalau kita paham, sesungguhnya kami milik Allah, ya Allah. Apa yang kami miliki punya Engkau, ya Allah. Kapan waktu Engkau ambil, emang aku milik Engkau, ya Allah. Coba kalau Allah ambil kita masih asik dalam berbuat maksiat, nah, ya Allah. Lagi berbuat maksiat dipanggil oleh Allah. Sementara ketika itu kalau sudah datangnya kematian tidak ada, tertunda. Idza ja'a ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada tunda-tundaan lagi. Siapa orang kalau sudah datang kematian bakal ditunda? Tidak. Malaikat enggak bisa disuguhkan apa-apa. Atau dikasih duit? Wah, enggak. Ini malaikat miliaran. 5 menit aja saya mau ngaji malaikat. Kata malaikat lah, aku tidak kenal duit dan aku tidak cinta duit. Malaikat. Kalau kita dikasih duit, kita terima. Ini malaikat. Gitu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita bakal kembali kepadanya. Wa inna ilaihi. Dan sesungguhnya kepadanya lah raji'un. Kita kembali.
Menyesal kita nanti kalau kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Mau balik ke dunia enggak bisa. Udah ada di alam barzakh. Mau lari di dalam kubur. Bagaimana mau lari? Kita berkafan. Atas kita kubur. Kita di dalam kubur. Mau lari kemana? Ya Allah, mau lari kemana? Mau balik ke dunia, udah bukan tempatnya. Sudah habis waktunya. Mau ke mahsyar, belum waktunya. Waktunya barzakh. Mau lari kemana? Sekarang kita masih hidup, bisa lari. Dikejar orang, kita bisa lari ke kanan. Orang ke kanan, kita kiri. Orang kiri, bisa kita ke kanan. Gampang. Nanti di dalam kubur, mau lari kemana kita? Oh ya dah, ucapan kita, saya sibuk. Di dalam kubur, apa yang harus kita katakan? Penyesalan yang tiada arti. Sibuk, enggak ada maknanya. Al-masyghul bilaila. Orang yang sibuk itu dengan Laila. Maksud Laila di sini ingat Allah. Ingat. Al-masyghulu bilaila. Ini orang kalau baru belajar bahasa Arab, kok Laila? Laila itu maksudnya keagungan Allah. Sibuk dengan Allah. Dia hanya dengan Allah. Dia duduk dengan Allah. Dengan anak dan istri dengan Allah. Dia kerja dengan Allah. Melakukan aktivitas dia dengan Allah. Dia tidur dengan Allah. Dia sudah merasakan nikmat dengan Allah kalau itu sepertinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita seperti itu jemaah. Kan kita ngaji tujuannya biar dekat kepada Allah. Dunia gampang. Jemaah, dunia gampang. Gampang. Jemaah kerja, salat duha, istighfar yang banyak, tahajud yang banyak, dekat ulama, banyak sedekah, kaya insya Allah. Gampang enggak? Gampang enggak? Untuk dekat kepada Allah, panjang, lebar, dalam, waktunya panjang. Gitu. Allah, la ilaha illallah. Mereka para awliya, para ulama, sebelum kembali kepada Allah, udah dengan Allah. Lihat, mereka para awliya, mereka para ulama, sebelum kembali kepada Allah, udah dengan Allah. Sementara sebagian orang masih di dunia, belum kembali kepada Allah dan belum tahu hakikat Allah. Mereka para awliya, para ulama, sahaleh, sebelum kembali kepada Allah di barzakh, udah dengan Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu bersama kami. Kebersamaan. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah berserta orang yang melakukan kebaikan. Innallaha, 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 sesungguhnya Allah, tuh lihat, sesungguhnya Allah. Dekat dengan mereka orang yang selalu melakukan kebaikan. Dan ini adalah semuanya berproses. Kenapa kita paksakan diri kita untuk selalu ngaji dan ngaji? Yang kita kaji ilmunya Allah. Ketika kita kenal tentang ilmunya Allah, berarti kita kenal dengan sifatnya Allah. Kalau kita sudah mengenal sifatnya Allah, cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta, dia sudah merasakan nikmatnya hidup. Merasakan kedekatan dekat dengan Allah, dia sudah merasakan nikmatnya hidup. Orang boleh kaya. Dalam Islam boleh. Jadi pejabat tidak ada masalah. Pembesar boleh, enggak ada masalah. Cuma kenalkah mereka kepada Allah? Itu dia. Apakah mereka kenal kepada Allah? Sementara jabatan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi kita sudah kenal kepada Allah nikmat, alhamdulillah. Beruntung
orang yang menjadi kekasihnya Allah. Dan bukan seperti itu saja jemaah. Bukan ada kata-kata beruntung buat mereka yang sudah menjadi kekasih oleh Allah, kekasihnya Allah, yaitu para wali dan ulama. Dan juga beruntung orang yang dekat dengan mereka, itu dia. Mudah-mudahan nasib kita di yang kedua. Amin. Kita enggak jadi wali, enggak jadi ulama. Ada yang jadi ulama? Ayo bismillah. Ayo belajar dulu ngaji, capek. Capek. Enggak ada yang jadi ulama satu tahun kemudian ngajar kitab. Setahun ngaji kemudian ngajar kitab. Ulama-ulamaan. Bukan, bohong. Ya. Enggak ada ulama yang satu ngaji langsung ngajar kitab. Enggak ada yang jadi ulama 5 tahun kemudian apa? Iya, baru 5 tahun jadi ulama kata. Puluhan tahun, capek. Malam minggu, orang-orang lagi pada, apa istilahnya? Saya lupa. Apa istilah kalau malam minggu? Malam minggu. Iya. Ke ini, kanan ini, gitu. La ilaha illallah. Itu. Iya, weekend katanya. Mau kuncar. Waktu kunjung, pacar. Jadi ngaji. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Guru bilang, Fulan, iya Tuan Guru. Yang lain, lagi naik motor, lagi naik mobil. Gandengan sama pacar. Dia ngaji. Emang gampang jadi ulama? Jamaah. Kalau susah, jangan benci ulama dong. Ente tega banget. Ente jadi ulama aja gak bisa, benci sama ulama. Saya juga bingung sama ente pada. Akhirnya bahasa Betawi saya keluarin dah. Ente tega banget. Ente kan gak bisa jadi ulama, betul? Ente jadi santri juga gak bisa. Jadi santri keluar mulu jadi pesantren. Baru sehari jadi pesantren, lari lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi santri gak bisa, bagaimana jadi ulama? Jangan benci ulama. Tahu gak benci ulama akibatnya? Su'ul khatimah. Makanya tadi dikatakan tuba, beruntung jadi mereka para wali dan ulama, beruntung. Dan beruntung buat orang yang dekat dengan mereka. Kita enggak jadi ulama, dekat sama ulama. Gitu dia. Amin. Kita enggak jadi ulama, deketin sama ulama, deket aja. Tapi artinya dekat artinya apa yang diperintahkan oleh ulama kita ikut. Gitu. Ulama bilang apa? Ngaji. Jangan sampai ulama kesian. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ulama yang gelar karpet dulu. Muridnya mana? Ulama yang nyiapin air, ulama yang nyiapin mic, ulama yang nyiapin semuanya. Muridnya mana? Udah akhir dari Ya Rabbi bil Mustafa, muridnya jamaah juga belum datang. Kewajiban kita murid ngaji. Kewajiban ulama ngajar. Jamaah, dan enggak boleh buruk sangka sama ulama, sedikit pun. Enggak boleh buruk sangka sama guru, sedikit pun, jangan buruk sangka. Itu perjalanan kita menuju Allah tidak bakal sampai. Kalau buruk sangka kepada sesama saja, haram. Bagaimana kalau berburuk sangka kepada guru? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Man kana yuridul ajilata ta'ajjalna lahu. Barang siapa yang mau menghendaki dunia, kami kasih. Mau dunia kami kasih, gampang, karena dunia itu gampang. Tadi saya bilang, orang mau cari dunia, dia dekat dengan guru, dia ngaji, dia zikir, dia istighfar, dia salawat, dia banyak bersedekah, dia sholat duha, dia ziarah, kemudian dia sholat malam, jadi pembesar, gampang. Jadi pembesar gampang, jadi orang kaya gampang. Ajalna lahu fiha. Kami percepat buat dia. Mana cak apa yang kami kehendaki? Liman nurid apa yang kami ingini? Tsumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan buat dia neraka jahannam. Aduh. Jahannam tujuannya dunia. Maunya dunia sih. Yaslaha madmuman madhura. Yang tempat kembalinya itu buruk dan hina. Wa man arada al-akhirata, barang siapa yang menghendaki akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia selalu berjalan dalam perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat, perjalanan yang diridhai oleh Allah. Kita mulai dari sekarang, ungkapan kita, fini, fidi, dan visi kita, kira-kira kalau misalnya kita datang, Allah ridha gak? Gitu.
Mau arisan Allah ridha enggak? Mau ke mall Allah ridha enggak? Mau jalan-jalan Allah ridha enggak? Mau olahraga Allah ridha enggak? Mau ke kanan dan ke kiri Allah ridha enggak? Itu lihat. Allah ridha enggak? Tapi dengan pertanyaan apakah Allah ridha, kita tahu ridhanya Allah kalau kita ngaji. Orang enggak tahu tentang ridhanya Allah kalau dia enggak ngaji. Wajib ngaji. Makanya kembali kepada asal adalah ngaji lagi. Ngaji, taubat dan nyari rezeki yang halal. Itu lihat kembali kepada tiga perkara yang telah tadi diungkapkan. Ngaji, taubat, cari rezeki yang halal. Ngaji, taubat, cari rezeki yang halal. Faulaika kana sa'yuhum majkura. Buat mereka yang selalu mencari akhirat, sa'yuhum majkura, urusan mereka selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Nikmat. Istrinya qanaah, merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala.